Yo, what's up Jis? Assalamualaikum. Kita kembali lagi. Hari ini, Departmen Seram mengisahkan tentang seorang wanita menghadapi kejadian yang agak mencemaskan dalam rumah sewa. Untuk kisah ni kan, credits to Fanim Kamdin. By the way, sorry lah kan, kadang-kadang aku terlupa nak credits ataupun syarat penulis cerita lah. Kadang-kadang makan nasi pun lupa, apatah lagi nak credits tuan punya cerita. Tapi sebelum tu, jangan lupa subscribe Ahmad. Kita menghampiri 4,000 subscribers. Jangan lupa juga follow TikTok Loco Entertainment. Macam yang aku selalu kata lah, dekat sana agak rancuk lah. So, let's get it gang. Kina bukan nama sebenar. Masa Kina tengah study dekat kolej dulu, dia duduk hostel set lah. Selebihnya Kina duduk rumah sewa lah, yang berdekatan dengan kolej lah. Tapi Kina ni dia jenis suka berpindah randah lah. Set rumah tu, set rumah ni, aku tak tahu lah kan apa sebab. Cuma rumah sewa yang terakhir, lokasinya dekat Batu Muda. Dalam 10 tahun lagi insyaAllah lah, Batu Tua. Ada satu kejadian ni telah merubah segala-galanya. Lepas dari kejadian ni, Kina dah trauma kan nak duduk rumah sewa, dan dia terus berulang dari Karak hingga KL setiap hari lah pergi kelas. Kejadian apa tu? Adakah terjadi kepala ayak dalam bilik ayak? Adakah tiba-tiba labuh-labuh tarantula lepak dekat dengan jamban? Adakah Oyen pecah masuk rumah curi ikan goreng? Jom kita selam. Rumah sewa yang last buat Kina ni, disewa masa dia kena repeat satu subjek lah. Biasa lah tu, repeat subjek. Aku pun kena repeat dulu. Selamba. Rumah dekat Batu Muda ni lah, Kina sewa dengan dua orang besties, kawan baik aku. Tapi dua orang kawan baik dia ni, mereka dah bekerja tau. Kina seorang je yang duk study. Anim dan Zafira, bukan nama sebenar. Rumah dua tingkat. Depa hanya sewa dekat tingkat atas aja. Tingkat bawah kosong ah. Tuan rumah tu dia tak open ah tingkat bawah tu untuk sewa. Dibiar kosong macam tu ya. Di bahagian belakang rumah pula semak samun, dan ada satu lagi rumah. Cuma rumah tu masih dalam proses renovation. Katanya ah, bila tengok rumah sewa depa daripada jauh ah, nampak agak creepy lah. Dia punya vibe tu tak cun lah. Tuan rumah hanya jenguk-jenguk rumah tu, tingkat bawah tu, hanya pada hujung minggu lah. Mungkin tuan rumah busy aku lah. Anim dan Zafira duduk sebilik tau. Dan Kina pula dia duduk sorang-sorang lah dalam satu bilik. Bilik yang satu lagi, dia pun buat store, pot sidai baju. Masalahnya, awal-awal masuk, dah kena ganggu. Makhluk-makhluk dekat situ langsung tak bagi peluang, tak bagi ruang. Langsung tak ada sesi ice breaking, sesi berkenalan. Tak ada. Dia pun terus buat joke. Awal-awalnya gangguan level 1 lah. Gangguan ringan-ringan. Gangguan daripada makhluk halus BBNU. Makhluk-makhluk ni main lari-lari tau dalam bilik Anim dan Zafira. Masalahnya lari-lari tu memang siang hari tau. Siang-siang dah mengusik lah. Tak ada lah nak tunggu malam. Nak main lari-lari siang juga. Katanya kadang-kadang ada juga yang main flash jamban lah. Tapi secara husnuzonnya lah kan, kita tak nampak. So kita tak tahu lah. Silap-silap dia tekan flash sebab dia baru lepas berok kan. Katanya kadang-kadang ada yang main pintu. Tapi setakat gangguan level-level macam ni, tak heran sangat lah. Kina cakap boleh layan lagi lah kan, asalkan dia tak menonjolkan image dia yang berintegriti tu. Pada satu hari tu, Anim dengan Zafira, mereka kena balik kampung lah. Masing-masing ada emergency katanya. Untuk sehari je. Tapi disebabkan Kina ada kelas, so dia tak boleh nak pergi mana lah. Terpaksa lah duduk rumah sorang-sorang lah untuk satu malam. Buat macam mana lah? Siapa suruh jadi student? Zafira sebelum dia gerak lah, dia pesan siap-siap lah dekat Kina. Kalau boleh, buka semua lampu yang ada. Turn on TV daripada gelap sampailah cerah. Biar elektrik tinggi pun tak apa. Satu, sebab belakang rumah tu ada macam bangsa ataupun pondok
pekerja-pekerja renovation rumah tu kan. Sebab rumah sewa tu pernah kena pecah masuk tau. Masa tak ada orang. Satu hari dulu lah. So mungkin mereka tiga syok pekerja-pekerja belakang rumah tu lah kan. Yang pecah masuk sebab tak ada orang. Dua, sebab tak mau bagi Kino rasa kesepian lah kan. Tak mau bagi Kino sunyi lah. Malam-malam seorang-seorang. Zafira pesan kunci jangan letak kat luar rumah. Sembunyi luar rumah pun jangan. Kalau mereka sampai nanti mereka call lah. Anim dan Zafira pun berlalu pergi lah. Tinggallah Kino seorang-seorang. Maka dengan itu bermulalah episod yang mencemaskan. Kino tak lupa lah pesan Zafira. Dia buat lah semua yang Zafira suruh tu lah. Tiba malam tu, Kino kata memang dia payah nak tidur gila lah. Dia biar pintu bilik dia terbuka luar tau. Waktu dia tidur tu lah. Bilik Kino ni dia berdepan. Dia menghala ke pintu masuk rumah tau. Dekat bawah tu lah. Bilik dia menghala ke arah pintu masuk lah. So memang dengar dengan jelas lah. Kalau ada orang ketuk pintu. Kalau ada orang bagi salam. Tepat pukul 2 pagi. Tengah ralik nak lena lah. Tiba-tiba Kino terdengar someone ketuk pintu rumah. Masalahnya bukan setakat ketuk lah. Siap panggil nama Kino banyak-banyak kali lah. Tapi Kino assume yang dekat luar tu Anim dengan Zafira lah kan. Tepat betul mereka balik. Mungkin dah tukar plan kau nak balik awal ke apa kan. Kino pun dengar selamba jawab, "Jap, I nak buka pintu." Masa dia on the way ke pintu rumah, time dia sambat kunci rumah yang tersangkut dekat dinding tu, tiba-tiba Kino terberhenti tau. Dia tersentak dan dia terpikir. Sebelum nak sampai ke pintu rumah tu eh, ada pagar besi tau. Pagar rumah mereka ni kalau bergerak memang akan berbunyi kuat gila. Maksudnya ada lah yang menggerakkan pagar tu kan. Ada orang tutup ataupun buka pagar tu kan. Walaupun tertolak sikit kan, walaupun dia bergerak sikit, bunyi dia dah kedengaran. So benda ni automatik terlintas dalam kepala Hotok Kino. Macam mana mereka boleh masuk sampai ke pintu depan sedangkan pagar tak ada bunyi orang tolak pun. Rajin pula kan mereka dua nak panjat pagar. Rumah sewa sendiri. Masa ni dengan panic attack, anxiety, paranoid, semua serang dalam satu masa, otak tak berhenti buat kerja. Macam kelang dekat China. Jantung tak berhenti, berdegup laju. Macam kena kejar polis. Time Kino tengah berdiri kerah, duk terfikir pasal benda tu lah. Yang dekat luar tu, masih lagi duk ketuk-ketuk. Masih lagi duk ulang ayat yang sama. "Kino, buka pintu ni. Nak masuk lah. Buka lah pintu ni." So Kino dah panik gila babi lah. Dia dah start menangis tanpa bunyi. Dah tak tahu nak buat apa lah. Dahlah dia masuk dalam bilik dia balik. Capai phone. Terus call member sekelas dengan dia. Dan paksa suruh mai Lonnie juga. Kino cakap dekat member dia, "Satgi kalau sampai bagi salam kuat-kuat. Berserta dengan bismillah." Pagar yang dekat luar tu pandai-pandai lah panjat. Kino memang tak berani lah kan nak keluar buka pagar amplop lah. Member Kino on the way. Tapi perjalanan tu agak memakan masa. Sebab member mai daripada cerah. Sementara nak tunggu member tu sampai, Kino terpaksa lah layan suara makhluk yang dekat luar rumah tu. Tak habis-habis lagi duk ketuk, merayu-rayu untuk masuk dalam. Nasib baik juga lah member daripada cerah lah. Kena member dia kena mai daripada polis. Makhluk yang dekat luar tu pun naik letih nak ketuk. Akhirnya member Kino tu pun sampai. Dia angkut Kino bawa keluar. Lepo pi lepo kedai mamak. Sampailah hari cerah. Basically mamak juga lah jadi hero cerita ni. Dan pimai-pimai akhirnya Anim dengan Zafira sampai rumah sewa dalam pukul 8 pagi macam tu lah. Kino cerita lah pasal kejadian tu lah dalam keadaan terketak-ketak lah. Lepas tu Zafira roger mak dia kan, cerita lah dekat mak dia. Dan mak Zafira suruh anak-anak dara ni keluar daripada rumah tu, cari rumah sewa lain lah. Kalau hari ni mereka boleh kacau, takkan hari lain tak boleh kan. Tu pun betul lah tu kan, gangguan ketuk pintu. Kalau jenis yang main tidur sebelah
lagi jahanam. Dalam minggu yang sama juga, mereka angkut semua barang-barang belah daripada rumah tu. Cuma Kino dah serik lah kan nak duduk rumah sewa. Sebab tu lah Kino putuskan untuk berulang daripada Karok sampai KL. Jauh pun tak apa kan, janji tak sewa, janji rumah sendiri lah. Tak ada sampai sebulan pun dah kena gangguan lah. Kino dia macam tertanya-tanya diri dia. Kalau betul penatang yang ketuk pintu rumah tu hantu kan, pasal apa dia perlu ketuk-ketuk pintu kan, merayu-rayu untuk masuk dalam? Kan makhluk-makhluk macam ni kan boleh redah masuk macam tu lah. Pasal apa yang sopan sangat? Mengikut firasat dan firasut aku lah, makhluk tu dia tak mau pun masuk rumah lah. Kalau dia nak masuk, dah lama dah dia masuk aku rasa. Mungkin dia cuma nak mengganggu orang yang dekat dalam je lah. Macam nak bagi tahu lah, aku kat sini. Baru sewa, aku dah 4,000 tahun sewa kat tanah ni. Kita tak nampak mereka. Silap-silap lah. Sambil ketuk-ketuk tu, sambil gelok berguling-guling. Seronok dapat prank manusia. Barangkali mungkin siap buat video, buat vlog, edit, upload masuk YouTube Alam Roid. Sebab mereka pun macam kita juga kan. Ada kawan, ada family, ada geng-geng, ada musuh, ada kongsi, share partner, NGO. Aku rasa mungkin lah hidup Kino dah aman aku kan, lepas dia berulang daripada rumah ke kelas. Anim dan Zafira tu, wallahualam lah, mungkin mereka masih lagi sewa rumah hari ni. So aku rasa takat tu je untuk video kali ni. Buat siapa-siapa yang tengah sewa rumah tu, tengah lepak dalam rumah sewa, jaga-jaga lah kan. Benda ni memang boleh berlaku dekat anda lah. Jangan lupa like, share, subscribe. Follow juga TikTok Loco Entertainment. Tak ada apa.